Mama itu sedih. Nek nganti IP kamu itu jelek. Semoga tim ini tidak seperti tim-tim yang sebelumnya. Ropat, rapat, reona, reoni. Oh, seni. Bikin pusing. Ah, ya si Rani Ki? Karepmu. Padahal Ifatus sebetulnya anak yang rajin. Loh. Kok Konjur aku tuh? Apa hubungannya? Tambahin panas Popie, kopi kopi nih pak malah hmm. ngalamun rati gagas lo pie pie eh pak weekend ini kita diundang makan malam sama mas lismanto jadi keluarga kita dan keluarga dia formasi komplit lho, Pak. Pak kamu sudah siap toh? Siap apa? Ketemu sama calon suamimu. Hah? Ya kamu kan sudah akrab sama Mas Yudil itu loh, putrane Pak manto Oh iya, Yudil itu kan mau berangkat kuliah ke Belanda, Pak. Double degree loh katanya. Papa Mama ngapain sih? Papa ini ni lho kalau ngomong yang serius itu Mbok yo bangun. Ora langsung nrocos ngono kuwi, marai si Ifa ngambek. Eh uh, langsung gitu lho Ma. Soale si Ifa kan wis serius kalau sing saiki iki. Maksudte papa? Ayo ben bengi grenang-greneng telpon-telepon. Sensorku masalah iki kuat lho Ma. Aku nanti yang akan beresin si Ifah. Kalau kita ketemu sama Mas Lismanto, pokoknya kita urus semua itu mesin si Ensi, Pak Bekti dan Pak Setia. Agar semuanya itu bisa kelar selamanya. Pasti Mas Lismanto yang akan beresin. Yaudah? Aku keming penasaran deh. Penasaran, Pito? Tuh anak wedok pacaran karo anak-anak. Neng orang tau dikenal ke karo bapak e. Maksudnya bi? Ganteng bapak apa e, ganteng pacar Hah? Duh. Nek karo yudil itu papa masih di atas angin. Oh lah. mendingan ngomong karo gitar. Timbang ngomong karo pujuni malah ngantor. No. Tapi kenapa ya Eva itu merahasiakan pacarnya? Apa kalah keren sama Yudil? Atau kalah keren sama Bapak Pa. Ini mesti nih, mesti, mesti lo ya. Pa. Ora bengak bengok kuping kuki STB. Apa kui? Setengah tua. <tuh> Pancen bojo kuki wes uzur tenan kok nek lagi galau ngono kuwi. Tak tebak ya. Iki mesti masalah mesin CNC atau kementerian Apa malah masalah pajak Sing marah ibu jukun kumat menunggu Iya bu Bapak Kepala kantor pajak itu Bis ganti sing baru ya Kayaknya juga sudah ganti yang baru Neng Kayaknya dulu itu kita sudah beresin loh Kok dingkit lagi? Lah kuwi lho. Ning apa hubungane? Wis ngene wae. Bab pajak kita tambal pake rumah Wonogiri. Piye? Rumah condong catur wae. Nanti papa carikan pembeli dengan harga yang selangit. Posisi rumah condong catur itu strategis lho, pinggir jalan gede. Nah, per meternya mesti harganya tinggi dan timingnya itu juga pas. Ide Bapak bi, apa itu? Moh. Ini loh mak. Rumah sakit swasta dekat rumah condong catur gue. kan punya rencana mau ada perluasan lahan untuk unit gawat darurat. Lah kalau kita bisa matok dengan harga yang tinggi per meternya, mereka harus mesti manut ke kita loh. Oh, ya, ayo, ayo, ngulur Aku gak mau, titik, titik kiyo titik, bagiku rumah itu dijimat lho pak. Kalau rumah wanagiri itu mau dijual, papa ini mesti udur karo sedulur-sedulur. Almarhum bapak karo ibu kiyo mesti nenangis tau, Nek, dulu sedulur-sedulur kido ribut, terus sikut-sikutan, rebutan warisan rumah kuy mau. Hmm, ceritane milih gelut karo aku timbang karo sedulur-sedulurmu kuwi. Wis ngene wae, Pak. Kita temui kepala kantor pajake. Semoga bisa kita speak speak. Iya, Oh ya, Pak. Gimana kalau Mas Lismanto itu kita ajak gabung ke perusahaan kita? Maksudnya? Kita lepaskan saham kita itu 49 persen. Gede loh, Wima. Ayo, Chen, gede. Kita kan bisa bangun perusahaan baru, toh, Pak. Dan lagi yang kita akan mendapatkan kucuran dana segar kaitan aneka rupa jekui. Sekolah Mas Lismanto. Manto. Yo, make sense juga ide Mama. Nah, tentu Mas Lismanto akan lebih senang karena punya perusahaan baru yang portofolionya WI jadi dan mateng, ngono toh? Cerdas toh bojomu, ya toh? Asih, Fabi. Gengs, gengs, gengs. We are going to Bangkok! Yeay! Oh. Sawadika! Woohoo. Yeah. Kalian pergi tanpa aku ya. Pak, this is our team. Kalau kita yang kepilih ya kita berangkat semua lah. Iya, ada apa sih, Fah? Tahu. Ya emang benar. Tim kita yang kepilih. Tapi without me lah. Apa maksudnya without you? aku tuh ini tadi malam dapat notifikasi personal dari reviewer. Wah, gak adil buat kamu Pak kalau kayak gini. Betul. Den, Den. Gimana? Gimana kalau kita coba temuin reviewer aja, Po? Oh, setuju sama Alam. Dan Marsha, kamu ikut kita-kita kan? Iya, sampai enaknya bongkar tim, Ngejak gelut, Pak, yo. toh. Kalian jangan macem-macem sekarang itu pokoknya kalian harus kasih yang terbaik tetep buaya reviewer tak jak gelut mesti bu Eka ya Den Den kue saya ngurusi mas Eka ya Den Lam kue jogo parkiran aku saya oh siap dapat double hormat kau kayak gitu kamu nih lo panjang sahabatku paling ngano. nganu tapi kalian jangan sampai resiko nggak berangkat cuma gara-gara aku loh, yo. Ya. ya toh? Wes, sini sini. Ini tak doakan yang terbaik pokoknya. Doa aku mustajab. Hmm. Ketok yo, ini alam burung tahu di rumah wedok <laughs> tangannya. Kata kira ini hp siapa kan gitu gatel. Kok ya? Aduh, alam. Alam. malam. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Tik? Halo, Pak War. Bapak dapat surat dari KPK. Hah? Besok Senin depan dipanggil ke Jakarta. Duh. Terus gimana ti? Uh, iya Pak, mereka melaporkan ke KPK Pak. Mereka lapor KPK ya? File surat panggilannya saya kirim ke WA ya Pak. Iya yeah, iya, yeah. iya yeah, ti. Pak. Pak. Papa pa, segera kontak Mas Rispanto. Aku yang kontak bakti, Saiki iki Pak, iki serius tenan lho? Eh, Saiki iki Pak, iya yeah, iya. Yeah. Halo, halo, Pak Setia, ya. Laporin Pak Wartanto ya? Bukan saya ngelaporin. Saya memang baru mau akan lapor ke Bu Irjen. Tapi bukan saya. Lah, terus. Kemungkinan ada orang lain yang ngelaporin Pak Wartanto, tapi bukan kasus kita. Kasus yang lain. Kasus lain. Iya, Pak. Pak Wartanto ini kasusnya banyak yang level dewa dan uh. parahnya enggak level ketungan. dewa. tingkat dewas seperti apa nih Pak? Contohnya? Dia dengar-dengar pernah mensuplai ratusan komputer ke SMK. Tapi casingnya baru, komponen spare partnya barang lama. Cian. Barang lama Pak. Asli barang lama, casing baru barang lama. Saya nggak tahu Pak Wartanto yang ketipu sama suppliernya atau yang sengaja menabung? Saya jadi penasaran. Dia itu korban atau pemain sih? Eh, jelas itu pemain lah. Ya itu. Yang akan didalami oleh KPK. Hmm. KPK? Ya, KPK memang masuk sana, Pak. Tuh, Pak Bakti tahu? <laughs> Info telik sandi lah. Wih, punya telik sandi ini. Hebat. Ya, moga-moga Pak Wartanto kuat menjalaninya. <tid> Duduk aja nih, Pak. <tid> Kalau bicara peluang, kira-kira berapa persen ya, Pak Setia? Ya, tergantung. Tergantung sekali, Pak. Tergantung seberapa parah kasus yang dilaporkan ini. Tapi seringan-ringannya, Anton. Kemarin dokter bilang apa? Anton. Skala UCS-nya sudah sangat parah. Maksudnya? Skala kesadarannya sangat rendah. Mungkin karena otaknya kebanting ke arah yang berlawanan. Lalu dokter bilang enggak peluang kesembuhan Pak Arfa? Anton. percaya takdir Tuhan kan. Ya. Aku percaya. Tapi kita tahu itu takdir kalau sudah terjadi kan. Terus kita harus usahakan ini jadi takdir yang baik. Aku yakin. Arfa bisa disembuhkan aku yakin ada jalan. Ya. Memang mungkin ini takdirnya. Memang lebih baik aku ke Belanda. Maaf,